Pekalongan banjir. Selamat datang di Ehan Solehan Channel, channel Wong Deso. Perjalanan dari Wira Deso, kita mampir di Pekalongan. Pas lewat di sebelah utara ternyata banjir. Tapi kita akan mencoba kuliner. Kuliner ini namanya, namanya ketan apa, Bu? Lopes. Oh, Lopes. Oh, nggih, Lopes. Lopes. Sat. Sat. Ini Lopes dari ketan. Dari ketan. Ini satu ininya 10.000, Bu, nggih, 10.000. 10.000. Duduk itu napa, Mbak? Kasih duduki. Oh. Berarti mau nganu nih ngagem ngambil nih kita nggih. Kalih napa? Kinco. Oh, pakainya kinco campuran. Kinco Jawa. Gula Jawa. Pun pinten tahun, Bu? Hah? Tapi teng mriki. Umur pirang-pirang tahun jenengan? Tapi kan pendak nek bojo tok mas bojo. Bojo orang dinas dino. Nggih, sadene ngatos niki. Iki sejarah awal Pekalongan iki. Biasanya oh. Kan nek sawal ana lepes gedhi marang wis rakyat. Ya. Oh. Gedhi wingi ra ana ta niki. Biasane jenengan jatahe pinten dinten, Bu, setelah lebaran, Bu, nek teng mriki? Seminggu. Seminggu berstelah seminggu. Ya ampun. Wis mboten damel iki malih. Lah kok aneh nggih. Banyak kula biasa lewat ngriki, Pik, mboten enten iki, Bu, nembe niki kepanggi. Malah sing ngetos malah bapak wau. Nggih. Kula ngetose malah lontong biasa niki. Oh. Ngetos jerai mboten, Bu? Wong rapiake piyambak. Oh. Karnaval sing Lopes ageng-ageng niku nggih. Dinten sawalan malah gratis niku nggih. Lopes khas Pekalongan. Ini kalau hanya satu minggu setelah lebaran. Setelah lebaran apa setelah sawalan? Oh, setelah lebaran. Hanya waktu satu minggu. Tapi setelah satu minggu tidak ada. Ini jalannya jalan apa nih, Ibu? Jalan Semarang. Jalan Semarang? Oh, jalan Semarang. Lewatnya kalau mau ke Borobudur ya bisa lewat sini. Tuh. Banjir. Air lautnya pasang jadi banjir. Nih, saya akan mencoba Lopes. Bu, lha nek seumpama niki enten sing mas pengin tumbas niki sing enten pundi ndarung? Sing gawe iki biasa sedole kerupuk tok, Pak. Sedole iki nek. Oh, berarti jenengan oh, berarti niki mung khas khusus satu minggu setelah lebaran, Pak. Adikan butuh nanti dicari alamat. Iya, nggih. Berarti sepenting intine derek rapi nggih paling kata nggih. Oke, ya matur nuwun, kita bayar dulu. Amin, Bu. Matur nuwun kalih Bu sinten? 25. Oke, matur nuwun, Bu. Teman-teman, setelah sampai di rumah, saya akan membuka Lopes yang tadi saya beli. Lopes ini tadi, ini kayak gini. Terus ini kelapanya, cuma tadi saya minta yang ada. Nah ini namanya apa nih? Kincau. Oke, kita buka dulu. Tadi bentuknya kayak lontong, tapi setelah ini dipotong-potong nih. Bentuknya kayak gini. Jadi kayak gini bentuknya. Ini Lopes khas Pekalongan. Dibuka nang. Nah. Ini mau buka kelapa.
bubur mriki. Ini apa? Kincono? Iya, kincon. Kinconnya. Nanti kita coba satu-satu. Kita mencoba yang pakai kelapanya sama kita mencoba yang pakai kinconnya. Rasanya seperti apa? Kayak kecap. Langsung kita sikat. Sikat. Oke, ini nih. Ayo, makan, Nok. Kita coba yang pakai kelapa. Ketan, tapi rasa daunnya terasa karena memang pakainya itu daun anu. Pakai daun, jadi daunnya itu terasa banget. Kita pakai, coba yang pakai kinconnya. Pakai kinconnya lebih enak. Rasanya kayak apa, Nok? Kayak kecap, tapi kayak gula merah. Gula merah direndam. Kayak gula aren. Kalau kita coba dipadukan, kelapa, kelapa sama kincau. Rasanya lebih enak pakai pencau. Perlu sedikit saya beritahu, jadi lupis ini hanya muncul satu minggu setelah Lebaran dan adanya di Pekalongan, Pekalongan sebelah utara yang mau jurusan ke Mall Borobudur yang banjir tadi. Memang pas banjir, memang katanya ini khas dari Pekalongan. Oke, gitu aja review saya tentang lupis khas Pekalongan, terutama khas kerapia. Dari saya cukup sekian. Ehan Solihan Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.